Ada orang satu malam je, cerita sikit lah, satu student, satu pelajar, satu budak pondok saya lah, tapi bukan zaman saya, zaman atas saya. Dia ni ceritakan oleh guru saya yang mulia Al-Habib Abdul Rahman bin Faqih. Jadi dia tu baru pelajar kelas 1, mana kelas 1 tu kelas 2 lah, baru lagi lah, tak kerti apa pun, baru lah. Mungkin kalau Fekah tu kelas Safina, apa lagi kan, Fatul Qarib, kenal-kenal lah, kita tebal, Minhaj, apa lagi tu, Al-Om, jauh sekali lah, memang tak tahu, buta habis lah, kelas bawah. Jadi satu hari bila dia balik cuti, bertemu dengan satu orang kiai lah, ustaz. Dan macam mana gaduh, tak apa faham ustaz ni, akhirnya ada cabar berdebat, ada timbul cabaran berdebat. Pening kepala dia lah, dia budak baru lagi, baru ngaji, nak debat macam mana, ilmu tak ada, tapi tak jawab, segan juga, biasalah. Akhirnya malam tu tak boleh tidur malam, semayang, lepas semayang, zikir, lepas zikir dia baca selawat. Bulan maulid ni, bulan kita disuruh baca selawat. Nak cerita salah satu kehebatan selawat ni kan, dia baca selawat apa yang biasa diamal di pondok lah. Zaman tu dia orang kalau lepas maghrib, santri-santri Darul Hadis Darul Faqihiyah Malang tu, tiap-tiap malam lepas maghrib baca selawat kamaliyah tu 313 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alih kamala nihayat ali kamalika wa adada kamali. Selawat kamaliyah karangan yang disusun oleh Syekh Ahmad Al-Muqri, seorang ulama besar, wali besar Syekh Ahmad Al-Muqri radhiyallahu anhu. Selawat yang dikatakan paling top, paling best, paling power untuk menghindarkan sifat lupa. Jadi kita ni besok memang perlu air-air, memang perlu lupa lah. Tapi tiba satu umur nanti kita memang akan lupa. Apa makan pagi pun lupa. Tadi pagi sarapan apa? Itu dah masuk umur 60, 70 tu, 80, jumpa orang pun, kau ni siapa? Enggak, tahap tu. Sampai tak lagi nama aku pun tak ingat, aku ni siapa nama? Tiba saat tu, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Tapi selawat yang paling ampuh untuk menghindarkan kelupaan, selawat kamaliyah karangan Syekh Ahmad Al-Muqri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alih kamala nihayata likamalika wa adada kamalik. Jadi jadah daripada guru kami gitu, 313 lepas maghrib. Banyak caralah yang dikatakan dalam kitab Afdalus Salawat, yang kita kitab tentang kelebihan selawat, Syekh Yusuf Nabahani itu ada menyebut tentang itu, yang dikatakan menjadi amalan rutin Syekh Ali Shubra Milsi, satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang sangat alim, sehingga padahal dia buta, tapi bila debat dalil-dalil kitab tu laju pula, padahal dia buta. Kita jelek ni pun boleh baca tengok ni pun, boleh tentu boleh istihdar mendatangkan dalil-dalil secepat itu. Tapi beliau Syekh Ali Shubra Milsi atau Shubra Malisi radhiyallahu anhu tu, walaupun buta, bila bab bermuzakarah dengan ilmu menakjubkan. Maka bila tanya orang apa amalan kau, itu selawat tadi, selawat kamaliyah. Yang dikatakan juga kelebihannya, satu kali selawat kamaliyah dibaca sama seperti 70,000 ataupun 100,000 dua riwayat kali selawat biasa. Kita baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, 70,000 kali atau 100,000 kali, banyak makan masa kan. Tapi jangan hanya baca sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alih kamala nihayata likamalika wa adada kamali. Pahalanya sama. Itu selawat kamaliyah, belum selawat Ibrahimiyah lagi. Itu atas lagi dah, selawat yang paling afdal kan. Banyaklah gitu. Jadi dia baca sebanyak-banyak. Biasa tiap malam 313. Tapi bila emergency begitu, besok nak debat ni, besok nak debat pagi. Jadi malam tu baca tak tahu dah, bukan 313 dah, tak tahu berapa ribu tu baca, sampai tertidur. Mungkin dekat-dekat nak subuh tertidur. Dalam tidur datang arwah tuan guru Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Abdul Ghadir bin Faqih radhiyallahu anhu, datang bawa dia. Dia masa dalam mimpi dia ada dalam kelas, dia ada di pondok, ada di pondok lah. Pondok tu ada kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, sampai kelas 6. Biasa sampai kelas 6 lah. Kelas 6 tu ada tambah lagi 2 tahun untuk latihan mengajar. Jadi dia di dalam mimpi tu, dia dipimpin oleh gurunya Al-Habib Abdul Ghadir bin Faqih, pergi kelas 1.
belajar dengan Habib Abdul Qadir dalam mimpi ni. Sampai habis. Setahun lah. Kemudian keluar kelas 1, masuk kelas 2. Belajar sampai habis. Dah 2 tahun dalam mimpi ni. Masih tidur ni. Keluar final pimpin bawa kelas 3. Belajar semua silibus kelas 3 lah. Kitab-kitab yang dipelajari kelas 3 dengan gurunya Al-Habib Abdul Qadir Al-Baqi. Sampailah kelas 6. Mentamat. Sedang bangun pagi, semua kitab keliling dia boleh baca. Hanya dalam mimpi. Allah nak bagi tuan-tuan. Macam-macam cara. Itu kehebatan selawat. Ahli selawat. Dan kena pula selawat yang paling ampuh, paling hebat untuk menghindarkan kelupaan. Mana untuk orang mengaji sangat baik amal.